Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ketemu lagi bersama channel saya Kamal81. Dan semoga kabar kalian dimanapun Anda berada pada sehat, pada baik-baik saja, dan pada sukses dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan video ini saya akan memberikan atau meng-sharing cara menghilangkan garis bawah merah pada ketikan pesan HP Android Redmi 5, maksudnya Xiaomi Redmi 5. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk pengguna Xiaomi Redmi 5 yang mempunyai atau ingin menghilangkan garis bawah merah pada ketikan pesan. Oke teman-teman, bagaimana cara menghilangkannya? Simak terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa yang baru gabung ke channel saya, minta dukungannya di like dan di subscribe agar channel saya bisa berkembang. Dan bagi yang sudah mendukung channel saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk pengguna Xiaomi, khususnya Xiaomi Redmi 5, bila di keyboard pengetikan pesannya ada garis bawah merah seperti ini. Ini penjawabannya adalah pemeriksa ejaannya aktif, dan begitupun di aplikasi-aplikasi chatting lainnya seperti WhatsApp atau yang lainnya, kita kalau mengirim pesan ada garis bawah merah seperti ini. Dan terkadang kita kalau mengirim pesan disingkat. Dan kalau disingkat atau ada kata-kata yang tidak dimengerti, pasti digarisi merah seperti ini. Bila ingin menghilangkannya, teman-teman, kita ke menu dan kita klik setelan. Dan kita geser ke bawah, kita klik setelan tambahan. Lalu kita klik bahasa dan masukan. Klik atur keyboard. Dan klik setelan. Lalu klik koreksi teks, dan menunya seperti ini. Dan yang paling atas tampilannya, bila keadaan hidup seperti ini harus dimatikan karena ini pasti ada garis hitam. Kita geser ke bawah dan kita klik pemeriksa ejaan dinonaktifkan ini ya. Lalu klik setelan pemeriksa ejaan, dan periksa ejaan ini dinonaktifkan ya teman-teman. Dan oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Sekali lagi, ini dimatikan dan ini juga dimatikan. Baik, kita coba setelah dimatikan pemeriksa ejaannya, kita ketik pesan apakah masih ada garis merahnya, dan ternyata sudah tidak ada. Oke teman-teman, jadi itulah penyebabnya pemeriksa ejaan harus dinonaktifkan. Dan bila teman-teman ingin menghilangkan, caranya seperti ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk pengguna Xiaomi, karena menu Xiaomi tidak jauh seperti ini. Kebetulan saya memakai Xiaomi Redmi 5. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.